Ibu kok nanya aja, saya jujur Bu Menteri nanya itu. Oh gitu ngomong itu. Berani enggak? Berani enggak? Takut Bu. Kalau saya dapat, dan Bu mau saya dapatkan besok kan gitu. Oh, besok dapat. Saya jamin. Ibu yang jamin. Saya yang jamin. Dia bisa enggak jadi Bu penjual. Tapi saya bisa jamin Ibu dapat lagi. Ayo Ibu berani ikut dia atau ikut saya? Halo. Halo ya. Berani? Berani. Berani kalau didampingin sama Bapak Kapten Pasti. Iya, iya. Dampingin Pak. Iya, dampingin juga. Siap nanti. Ayo. Nanti dampingin sama dia nanti. Ibu kalau datang di PRT Ibu enggak kasihan sama saya. Saya susah-susah mereka curiga saya yang bermain, Bu. Saya enggak ngungut apapun. Ya? Ibu juga kalau dapat dipotong sama dia, minta bayaran mereka. Iya, berapa? 50. Banyak sekali 50. Untuk apa katanya? Kalau pendamping itu ya? Uang apa namanya? Enggak apa-apa Ibu, jujur aja Bu. Susah Bu, kalau Mariani. Namanya? PKH ya? Iya. Dipotong itu untuk uang apa katanya? BPRT juga terima PKH juga. Apa? Mama yang ngambil. Mama itu mana? Oh, mamanya ngambil. Terus? 50. Yang motong siapa? Huh? Saya yang motong berpisah. Mau dikasih ke siapa? Dikasih ke siapa? Yang ngambil itu siapa namanya? Ngomong aja nggak apa-apa. Mariati. Mariati. Dengan alasan untuk apa? Bijaksanaan kita ada Pak, kita udah di... Ini informasikan pengagai kayak gini kayak gini ya. Yang ditutupin supaya yang lain. Ibu, kalau Ibu serahkan ke orang lain, kalau Ibu nanti ngomong gini, Bu, oh ini sudah kartunya biar di sini terus. Ibu mau ngomong apa? Kak, padahal Ibu udah serahkan kartunya kan? Terus ngomong apa, Ibu? Nanti Ibu ngomong gini, Ibu jadi susah. Ibu gak usah susah. Ibu ngomong gini, Bu, Pak, saya minta ya kartunya. Kenapa? Nanti kalau dia motor, enggak, saya pesan. Ngomong, Pak, saya disuruh berani sama Bu Menteri. Saya minta, berani kan, Bu? Ibu gak usah khawatir, Bu. Ibu tulis surat ke saya. Kantor saya di Salemba 28. Silakan Bu, datang ke saya. Ya kalau Ibu tidak mau nulis surat, silakan. Saya baca Bu, surat apapun loh saya baca. Ibu harus berani Bu. Kalau Ibu tidak berani, gimana kita mau nonceptan ini semua? Ya Bu ya. Iya. Udahlah Bu, nggak mungkin dia nyaput sepanjang saya jadi menteri, saya jamin. Diamin ya. Saya jaminannya. Untuk data PRT. Oh, Ibu tahu, Bu, videonya ini, itu apa Pak? Satgas pangan. Satgas pangan dari Mabes Polri. Polisi yang meriksa. Polisi yang meriksa saja sengaja. Jadi saya punya data harga barang. Dia punya, beliaunya punya. Jadi makanya dia ngitung gitu loh. Jadi sudah sama Mabes Polri, saya enggak berani Bu main-main. Iya. Jadi kalau dia berani main-main ya kebangetan itu Bu. Jadi Ibu harus berani Bu, kalau enggak ya selesai, Bu. Kita mau nyejahterakan warga, nggak bisa. Ini Bu Anis. Iya, benar. Bu Anis, ibu ya? Itu. Oh, ibu bukan kan? Bu Anis. Kalau saya BPNT, Bu Anis. BPNT, Bu Anis ya? Iya. Ini begini bukan untuk merugikan ibu. Coba minta kamu fotonya atau apa namanya, pendampingnya. Kalau BPNT mah nggak dimintain, Pak. Kalau bisa kita mau sendiri. Iya. Enggak, kalau beda karena tempatnya beda. Kan ibu kan di beda program ya. Bukan di Pucung sana. Dan beda program ya. Ibu di Pucung ya. Ibu di Pucung ini kan di sini, di anggaran. Di anggaran. Ibu di Pucung jadi beda. Kalian kan Pak RT-nya nanti Pak RT supaya ibu itu berani. Dingin. Kalau misalkan nggak berani juga, itu ada Kapolsek, itu ada Babin Kamtipmas, Pak Sriono, kasih nomor teleponnya. Ya, nomor teleponnya ya. Bilang kalau perlu ini pendampingnya itu Bu Anis itu periksa dulu. Kasihan ini, Mas. Dengar-dengar. Ya, kapan terus mau sejahtera, Pak, kalau kayak gini terus? Iya kan? Coba didampingin siapa, antar dicek uangnya ada nggak?
biar dicek. Ada tahu kan lo ya. Ya sama saya aja. Terbaik dan dari hasil temuannya saya laporkan ke pihak kelurahan untuk ditindak lanjuti. Ya, karena semua data Pak itu bukan dari kami, saya kembalikan. Setelah saya jadi menteri, ternyata undang-undangnya itu dari daerah. Jadi saya kembalikan ke daerah. Daerah baru ke saya. Daerah mentang ngambilnya dari mana saya nggak tahu. Pokoknya kami ngambilnya dari daerah. Jadi Pak gini Pak, karena kenapa warga itu kita siapkan untuk mengusulkan ke atau RT atau RW ke RW itu karena seringkali mohon maaf Pak, saya dikomplain. Kami nggak pernah dapat, tapi yang dapat itu teman-temannya Pak lurah atau kepala desa gitu.